Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sempat asat ya. Tapi ini sudah terisi lagi ini, Dulur. Ini apa? Ranunya. Nah, seperti ini ya. Gunung Semerunya di sana, di baliknya danau ini. Ini lagi ketutup awan, jadi enggak terlihat ya. Sempat ada dua korban ya. Iya, yang korban. Pertama ya. Oh, yang pertama di sini ya. Iya. Tenggelam apa? Tenggelam. Oh, yang pertama di sini, yang kedua. Mas, kalau hampir lebaran, pas hari ketupat ya. Kalau orang ini kalau bilangnya ketupatan. Sawalan. Nah, sawalan. Kan di sini ruam, pengunjung ramai. Akhirnya ya renang-renang akhirnya tenggelam gitu. Kan. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelah kiri ini pom Pronojiwo ya, Mas. Pom Pronojiwo, dan kita ini perjalanan ke arah Malang ini, Dulur ya. Dari Lumajang ke arah Malang mau ke Ranu Lingga, ya, ya Mas. Ranu Lingga. Seperti ini ya jalurnya. Di sini ada masjid besar. Sebelah kiri barusan ya ada gereja kayaknya. Oke. Jadi ini saya perlihatkan, saya ini ya, buatkan video perjalanan sama lokasi di sana ya, Dulur. Suasana seperti apa di sana. Jadi ini adalah video lengkap kayak gitu. Ini ada truk pasir ya, pelan-pelan jalannya. Ada mobil. Habis ini jangan laju-laju ya, Dulur. Ini habis ini kita belok kanan. Di sini banyak yang jualan salak ya di sini. Karena kebun salak ini di Pronojiwo itu banyak sekali. Di sini ada kayak warung baru, bagus sekali. Nah, jadi sebelum lapangan Pronojiwo ini ada gang seperti ini ya, Dulur. Nah, ini kita belok kanan ya, Dulur. Nah, ini tidak ada gapuranya. Di situ ada tulisan potong rambut primadona. Nah, pokok patokannya seperti ini ya, seperti itu ya. Oke. Kita naik aja ya, Dulur. Nah, ini ada pertigaan, pokoknya lurus terus kayak gitu. Oke, Dulur. Jadi seperti ini ya jalurnya. Kita akan menuju ke ranu ya, ranu tersembunyi, ranu apa ya? Lali aku. Hah? Semoga saja nanti ada tulisannya ranu apa, danau apa kayak gitu ya. Jalannya sudah enak ya, Dulur. Jadi ranu ini lumayan tersembunyi ya, Dulur. Katanya sih ranu ini itu angker, Dulur. Coba kita lihat ya suasananya itu seperti apa. Jalurnya sampai sini masih enak. Kemana ini, Mas? Oh, ini ada pertigaan. Kita lurus ngikutin jalan. Di sini masih banyak permukiman warga ya, Dulur. Nah, ini banyak rumah. Ini kayaknya sih belok kanan ya. Kita naik terus.
harganya lumayan naik ya dulu. Jalannya lumayan naik. Ada anjing kecil. Kiri. Wow, banyak pertigaan. Pokoknya lurus terus ya, dari bawah itu pokoknya lurus terus ngikutin saya ini ya, dulur. Ini saya juga tidak tahu ini. Katanya sih lurus terus. Gak belok-belok kayak gitu. Di sini ada apa ini? Kita coba tanya. Mas, badai tanglet apa? Ranu itu di India, Mas? Oh, ranu masih ngalor, Mas. Oh, saya ngalor rono ya. Ranu apa? Ranu Linggo. Ranu Linggo. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun, Mas. Matur nuwun ngalor, Mas, sampai enek Land Poly. Oh, Land Poly, nggih. Yeah. Matur nuwun. Iki SD apa, Mang? Ya, oke, ini kita memasuki jalur yang agak lumayan rusak ya dulu. Setelah melewati jalur yang enak, ini ketemu jalur kayak gini. Lumayan rusak, tapi masih aman dilalui ya. Enak ya. Oke, kita naik lagi. Ini ada perempatan ini. Katanya masnya masih lurus. Naik terus. Naik terus. Nanti saja pulangnya. Keburu kedatangan. Ada Ibu Bupati. Ranu apa, Mas? Linggo. Ini ada Masjid Baitul Kamal ya, sebelah kiri. Dusun Ranu, Desa Pronojiwo. Dusun apa Ranu? Samsul apa? Ranu Linggo. Oh. Ranu Linggo. Masih banyak pemukiman rumah warga ya di sini. Nah, ini kemana ini ya kira-kira? Oh, Land Poly ini ya? Land Poly lurus. Yang benar sampean. Ini sebelah kanan ini ada Land Poly. Sepi banget ya pemukiman di sini. Kita tanya. Pada tanglet Ranu ini aku tempun dingin. Ngilen meriko. Oh, gih. Gih matur nuwun, Bu. Seman lurus, sebentar tenanggaan nyaler. Gih, gih. Mana lu? Nen sewu. Ranu. Oh, waduh. Oh, nge. Kebablas. Kebablas. Matur suwun. Nge.
atasnya tebih. Ya lumayan Pak, pokok ikan neten apa? Pondok-pondok niku dengan oh. Nggih. Matur nuwun monggo. Jalannya lumayan ekstrim ya dulur, tetapi masih aman untuk dilalui roda 2 kayak gini. Saya pakai motor ADV 150. Wah ini dulur, wah ini kalau mobil nggak bisa ya mas, sempit yo, salepan sulit yo. Wah ini tapi kok ada mobil. Ranu. Oh, ini ngawal Bu PC. Enggak. Oh. Tamu ya, ya. Iya. Dikira ngawal Bu PC kita. Munduran. Jalannya kayak gini ya, dulur? Hah? Puter ah? Ya, tidak melewati terobosan. Ya, tidak puter di kuyuk tas. Jalannya lumayan ekstrim. Semerunya nggak kelihatan, dulur. Ini kalau Semeru apa? Cuacanya cerah, Semeru kelihatan dari sini kayaknya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai petualangan ke Ranu. Ranu apa? Ranu apa? Ah, kok iso sih lali? Ranu Linggo apa? Ranu apa? Linggo? Ya, Lingga. Putar balik mas, kok? Putar balik mas, itu tekan di lebu nih. Apa sih? Ya lurus rono. Lurus rono kayak Ranu Lingga. Oke dulur ini sudah mulai serem ya, tapi itu ada orang ya, kita tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Suasananya itu kayak ngeri dulur. Ini sudah masuk ke sini itu sudah lumayan ngeri. Pak, badhe tanglet. Ranu teng pundi nggih, Pak? Oh, niku nganan mantun niki. Mantun niki nganan nggih. Oh, nggih. Celak pun. Ranu Lingga nggih. Oh, nggih. Nggih. Matur nuwun. Nggih, nggih. Monggo. Monggo. Oke dulur, seperti itu ya jalurnya. Ini tanpa skip-skip ya dulur, biar tahu dulur-dulur ini kondisi terkini jalur ke Ranu Lingga. Katanya sih lokasi ini itu lumayan angker ya. Hah? Misewo? Itu mau ngawal bupati itu dulur. Emang tahu sama kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sewu putune ngampung. Ini dak rumah. Bukan ini, Mas. Iku antre-antre iku mlebu. Oi, kok kanan, kanan-kanan. Oke dulur, di sini ada taman anggrek. Kita belok kanan sini ya. Mas,
sebelah kiri ini ada Taman Anggrek. Di sini ada Ranu Lingga. Di sini ada tulisan apa? Anda berada di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS. Dilarang berburu satwa liar apapun dengan alat dan cara apapun. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Itu ya dulur, dilarang berburu rusa. Seperti ini ya. Ini mau kedatangan PJ Bupati ini. Seperti ini ya. Kondisi ranunya. Nah itu ya ranunya. Di sini kayak ada bendungan kecil ini. Buat bendung apa ya? Wih, banyak ikannya tuh lur. Banyak ikan kecil-kecil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sempat asat ya. Tapi ini sudah terisi lagi ini dulur. Ini apa ranunya. Nah seperti ini ya. Gunung Semerunya di sana. Di baliknya danau ini. Ini lagi ketutup awan. Jadi nggak terlihat ya. Nah seperti ini ya kondisi ranu. Ranu Lingga ini mau kedatangan PJ Bupati Lumajang ini barengan ya, kita pas barengan ini, pas bebiarengan. Di sini ada kayak aneh ya, perahu getek ya. Nah ini bekas perahu getek tapi lama nggak dipakai kayaknya ini. Nah ini bisa ditunjangi, ditumpahi biasanya. Wah itu seru paling ya kalau bisa menelusuri ke sana itu. Penasaran aku ada apa di baliknya tikungan tajam itu ya. Waduh. Di sini banyak pohon pakis ya, besar-besar. Seperti ini ya kondisi Danau Lingga. Di sini ada pohon pule. Jadi di sini tuh pernah membawa korban lur. Di sini korbannya dulu tahun 2004 laki-laki semua, yang satunya di sebelah sini, terus yang satunya di sebelah atas sana itu. Seperti ini kondisinya. Agak singgup lur, karena ini hutan sebenarnya, jauh dari pemukiman warga. Bahkan di sini itu semua hewan masih dilindungi. Ini ada pipa-pipa dari gunung disalurkan ke rumah-rumah warga nantinya. Ini panjangnya 200 meteran lur.
Apa? Eh? Sudah lari ya? Lari. Apa? Ular. Di. Barusan ular hitam. Lah. Jadi di sini banyak ular. Hati-hati sendiri kalau ke sini. Kalau tempat apa namanya? Pusat sumbernya di sana, sekitar 1 kiloan. Apa? Masih jauh ya, Pak ya? Dalam sih ya. Kayaknya kelihatannya sih dalam banget nih. Tenggelam gitu. Berapa meter kira-kira? 5 meter. Dalamnya 5 meter nih. Oh, dalamnya 5 meter. Ini kayak cerita-cerita horor itu pernah enggak, Pak? Ini apa warga yang masyarakat yang datang ke sini? Sekilas cerita sedikit apa ya? Pernah kalau orang lang dulu katanya di sini tuh pernah lihat ada perempuan-perempuan seperti apa ya? Pakaian kerajaan kuno-kuno. Ratu Widodari. Widodari. Begitu. Oh, enggak tahu kalau saya kan. Iya. Tinggal cerita-cerita orang tua tua ini. Kalau gunung kan ada ya namanya Gunung Widodaren ya di atas. Ada di sana juga. Ini di atas sana tapi ya. Iya. Jadi seperti itu dengar. Dan ya itu tadi saya sudah bilang tadi. Sudah diceritakan bapaknya tadi sempat ada dua korban nggih. Iya, yang korban. Pertama yang di sini. Oh, yang pertama di sini ya. Iya. Tenggelam apa? Tenggelam. Oh, yang pertama di sini tadi yang kedua. Rame, mas, kalau hampir lebaran pas hari ketupat ya kalau orang sini kalau bilangnya ketupatan sawalan sawalan kan di sini ruam pengunjung ramai akhirnya ya renang-renang akhirnya tenggelam di sini. Oh, tenggelam di sini nekat renang biasanya kadang ini kata salah satu warga itu kadang sampai asat itu gimana Pak ceritanya biasanya? Ya pernah kalau musim kemarau ini asatnya. Ini asat ya. Oh. Tinggal ini sedikit ini. Tinggal sampai sini aja. Ya, yang ke sana kering. Kering ya. Kering. Oh, gitu. Karena apa airnya tidak mencukupi untuk memenuhi ini karena banyak yang diambil untuk warga untuk air minum. Oh, masyarakat warga. Oh, sumbernya itu di tandon ke sini ya, ya banyak. Jadi berapa dusun, berapa dua desa. Dua desa. Desa Hidomulyo sama desa Pronojiwo yang memakai ini. Oh, lewat ya, ini ya, saluran ini ya. Iya. Paralon ini. Oh. Ada yang di dalam sana ada juga. Lewat dalam. Oh, lewat bawah. Iya, begitu kan. Oh, jadi air ini, air danau ini dari sumber sama dari ini ya, sama menyalurkan ini. Sampai turun sama dia. Iya. Nah, satunya meninggalnya di sini ya, Pak ya? Iya, di sini. Tahun 2004. Yang satunya di sebelah itu ya, yang pertama itu yang pertama. Oh, yang pertama orang tapi semua langsung orang bisa di Sidomulyo. Oh, Sidomulyo semua orang lokal sini ya? Bukan orang iya lokal orang ya, sini tempatnya di Sidomulyo. Sidomulyo tentunya ramai terus tapi enggak lokal ya mas enggak kerawat ya Pak kerawat kalau dulunya kerawat sih kan. Oh, jadi ini yang lebih diprioritaskan hewannya elang ya, Pak ya. Masih banyak elang. Elang Jawa. Yang dijaga oleh TN. TN. TA. Elang Jawa lur di sini banyak. Jadi semua hewan masih dilindungi. Untuk pembangunan ini mulai kapan, Pak? Maksudnya dibangun untuk tempat ranunya di sini. Mulai tahun kira-kira. Darungan. Karena pernah jadi karyawannya Pak TN. Oh, jadi pernah. Terus lalu jadi kasun akhirnya mundurkan diri. Terima kasih. Salam keluarga.
Ada dua jalur. Ini dua jalur ke Loji lor, jadi ada jalan menuju ke Loji. Dekat kok kalau mau lihat. Ya, peninggalan Belanda. Bentuknya bangunan yang apa ya? Loji kok. Bangunan kayak gua tinggal. Oh, tinggal. Bang. Oh, batu-batu mek ngene. Pondasi. Pondasi. Berarti kayak di Purbakala nih. Oh, kalau bulan Suro kami satu, ya, bulan satu Muharram. Ada acara apa di sini biasanya? Tasyakuran. Tasyakuran di mana? Minta keselamatan di wilayah sini. Wilayah Ranu. Di mana? Untuk penggunaan air minum. Oh, untuk gitu. Air minum. Kan bentar lagi hampir Suro ya. Sar Suro. Tahunan. Itu yang datang itu dari mana saja itu, Pak? Dua desa sini aja. Yang punya kelompok-kelompok air minum. Punya kelompok air minum ini aja ya. Yang datang. Ada kelompok, 7 kelompok. 7 kelompok. Syukuran selamatan. Biar selamat. Nah. Dari Mitika, Kurani. Polsek, dunia semua. Oh, di sini ya. Itu dari warga yang pemakai ini, pemakai air minum ini, semua ini membawa ingkung. Ingkung. Terima kasih atas informasinya dari Bapak Hinten, Pak Suparman, Kepala Dusun Ranu. Dusun Ranu. Ini masuk Dusun Ranu di sini lur. Tapi kalau tempatnya ini Ranu Rekisi. Oh, Ranu Linggo Rekisi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.